Kelompok massa mengamuk dan nyaris menghakimi oknum kepala desa viral di media sosial. Nampak dalam video, sejumlah aparat kepolisian dan TNI menenangkan emosi warga seraya mengamankan pria berkaos merah tua tersebut. Terungkap, peristiwa ini terjadi di Desa Tobaru, Kecamatan Gane Timur, Halmahera Selatan. Sedangkan pria yang nyaris menjadi bulan-bulanan warga tersebut adalah PJS Kepala Desa Tobaru, Topirius Jera-Jera. Warga mengamuk dan nyaris menghakiminya lantaran hak bantuan sosial mereka tidak disalurkan. Di hadapan masyarakat, Topirius mengaku dana bantuan tersebut dibagikan kepada sejumlah orang, diantaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Mendengarkan pengakuan kepala desa, warga pun naik pitam dan menghakiminya. Untung saja, kepala desa diselamatkan petugas dengan menggunakan kendaraan kepolisian. Di sejumlah awak media, Kepala Dinas PMD Halmahera Selatan, Maslan Hasan mengakui menerima dana dari Kepala Desa Tobaru. Menurutnya, dana yang diterimanya bukan dimintanya melainkan pemberian langsung Kepala Desa sebagai ucapan terima kasih. Tim Liputan News TV Online.